Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kepedulian Partai Perindo terhadap pelaku usaha kecil menengah dilakukan dengan memberikan bantuan gerobak gratis di seluruh wilayah Nusantara. 8 gerobak dibagikan kepada para pedagang yang berjualan di kawasan Jakarta Utara. Partai Perindo terus menunjukkan kepeduliannya terhadap pelaku usaha kecil menengah dengan memberikan bantuan gerobak gratis di seluruh wilayah Nusantara. Di Jakarta Utara, Partai Besutan Haritanu Sudibyo ini membagikan gerobak kepada 8 pedagang yang biasa berjualan di kawasan Jakarta Utara. Untuk seluruh DKI 1000 gerobak. Ya, pada hari ini dengan tambahnya 8 ini kita sudah menyalurkan sekitar 435. Para pedagang kecil yang berjualan aneka ragam dagangan, mulai dari bakso, mie ayam, nasi uduk hingga bubur ayam ini, merasa senang dan terbantu dengan pemberian gerobak gratis tersebut. Para pedagang berharap dengan tampilan gerobak yang baru, rapi dan bersih ini dapat menambah penghasilan mereka. Ya, senang nenek dikasih. Terus nenek biarin minta usaha yang lancar, biar untuk semangat. Perasaannya gimana? Waduh, senang banget lah. Senang banget, suatu kebanggaan buat kita tuh baru partai ini yang kasih. Beragam program bantuan yang dilakukan Partai Perindo tidak lain sebagai upaya memberikan alternatif solusi dari persoalan real di tengah masyarakat. Langkah ini tentu sejalan dengan visi yang diusung Perindo, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Biro